Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman terus cuci tangan, siap bersih, dan selalu jaga kesehatan. Terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, kali ini saya akan berikan cara bagaimana membuat story Instagram keren ya. Nah, di waktu yang lama, saya pernah membuat story Instagram yang keren, yaitu tentang kartun, yaitu Naruto ya. Nah, kali ini saya akan berikan cara bagaimana membuat story Instagram keren tentang kartun Sailor Moon ya. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan kartun Sailor Moon, teman-teman bisa ikuti cara dalam tutorial berikut. Nah, pertama-tama teman-teman bisa masuk ke aplikasi Instagram terlebih dahulu. Lalu teman-teman masuk ke story, lalu klik buat, lalu teman-teman klik ini ya. Nah, ini gambar simbol atau gambar yang lainnya seperti ini, lalu cari love ya. Nah, jika sudah ada seperti ini, teman-teman tinggal perbesar saja, perbesar sekali ya, sangat besar sekali seperti ini ya, terus ya sampai menutupi semuanya ya, dari handphone ya atau smartphone ya. Nah, ini saya akan tertutupi semuanya ya, saya akan tutupi seperti ini ya. Sampai tidak ada gambar yang tertinggal ya. Terus ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan lagi gambar ini. Nah, ini teman-teman masukkan gambar tembok atau wall ya. Wall. Nah, ini teman-teman perbesar ya. Seperti ini. Lalu geser, taruh di paling bawah. Ini terbuang ya. Nah, ini saya atur lagi, ini berubah ya karena tergeser ya. Nah, cari lagi yaitu wall atau tembok seperti ini. Nah, ini teman-teman perbesar sekali ya seperti ini. Lalu teman-teman tinggal geser saja. Nah, ini ya, geser saja di bawah. Nah, seperti ini ya. Ini saya perbesar lagi. Nah, ini saya akan perkecil sedikit ya. Ini saya akan rubah, saya akan taruh di bawah ya. Ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal masukkan yaitu bintang ya, bintangnya dulu, stars ya. Ini saya silang stars. Nah, ini ya. Yang pertama yaitu adalah bintang yang ini. Ini ya. Nah, ini. Ini teman-teman perbesar seperti ini ya. Nah, cari lagi. Nah. Lalu masukkan lagi yaitu bulan juga ya, moon ini ya. Moon. Ini teman-teman agak perbesar juga. Nah. Agak perbesar lagi. Nah. Jika sudah, teman-teman masukkan lagi yaitu Sailor Moon-nya ya. Sailor Moon. Ini saya silang, masukkan lagi. Di sini saya klik Sailor Moon ya, Sailor Moon. Nah, ini ya, yang sedang berlari ini ya. Ya. Ini jangan sampai miring ya, teman-teman ya. Teman-teman masukkan di bagian ini. Nah, ini ya. Nah, berlari ya, sudah ya. Ini agak terbesar sedikit. Nah, ini ya. Nah, jika sudah ini lalu yaitu masukkan yaitu awannya atau pelut ya. Awan. Ini teman-teman silang, masukkan awan. Awan bergerak ya, teman-teman ya. Nah, yang ini ya. Nah, ini saya perbesar. Saya perbesar sangat ya. Nah. Nah, bergerak ya.
Lalu masukkan yaitu taburan bunga ya, yaitu petals. Saya masukkan petals. Nah ini ya, ini saya perbesar sedikit. Nah seperti ini ya. Nah seperti itu, saya akan geser sedikit. Nah jadi seperti itu cara bagaimana membuat story Instagram keren tentang kartun Sailor Moon. Tinggal teman-teman share aja ya storynya di sini, klik cerita Anda. Nah ini ya, ini tinggal tunggu saja sampai storynya sudah terkirim ya. Ya, masih mengirim ya teman-teman ya. Teman-teman tunggu ya. Nah untuk lebih cepatnya saya akan skip dulu video ini untuk ke selesai mengirimnya ya. Nah storynya sudah terkirim ya, saya akan lihat. Nah keren sekali ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang suka dengan Sailor Moon, teman-teman bisa ikuti cara dan tutorial berikut ya, yaitu membuat story Instagram keren tentang Sailor Moon ya. Nah terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.